bilang hari ini kita coba untuk menyentuh di gelandangan. Ada dia sepakat. Kita tanya-tanya aja, sudah makan ke belum. Ada yang begini, ada anak, nanti besok saya bawa mas, kau pakai masak. Oke, kalau kau jalan-jalan di pekan, pakai ini topengnya dia. Nanti saya ambil, saya bawa di sini. Oke. Besok malam kau di sini lagi. Nanti kalau makam saya tidak perlu tapi saya balik besok, nama saya lagi sini. Malam besok. Mudah-mudahan ada rezeki jumpa sama bagi sanitizer sama mas. Itu juga kena pakai ya Wak. Sekarang ini bahaya ya Wak. Bahaya penyakit. Mesti ada ini. Tapi belum saya ada. Belum ada kawan kita sih ya. Ini mas. Iya, nanti saya kasih. Oke. Ada risau. Nanti saya kasih. Nanti. Kau ada makan gak tadi? Belum ada. Belum makan? Iya. Nanti makan mie goreng kan? Iya. Kasih juga apa nih ya? Kalau kau kasih dia jarum ini. Kita itu. Pagi-pagi saya pergi sini ya. Pagi-pagi saya pergi sini, saya kasih kod 5. Iya lah. Nanti kau pakai apa ya? Nanti pakai. Oke, begitulah. Situasi salah seorang gelandangan yang ada di Udat. Kita paham sekarang, kita dengar sendiri daripada mereka, mereka tidak ada mas. Perlu perhatian ya, sewajarnya untuk kita bagi. Jadi kita bagi mas, bagi sanitizer. Kita kenalkan bahwa sekarang ini pandemik, sekarang ini sangat bahaya. Jadi mereka ini tidak terdedah dengan benda-benda begini ya. Tidak ada gadget, tidak ada telepon yang mengetahui benda-benda ini begini. Mereka hanya tahu tidur, makan, kerja. Kalau ada kerja, bagaimana? Lama-lamanya beginilah. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan mereka dipermudahkan. Ini adalah antara Malaysia Allah.